Puskesmas Gandus melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular kepada masyarakat Kelurahan Purwokerto. Hari Rabu, 28 Juli 2021, pukul 8.30 pagi. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat dan Lurah Purwokerto. Kegiatan hari ini judulnya deteksi dini penyakit tidak menular, Pak. Nah, penyakit tidak menular itu biasanya dipengaruhi sama gaya hidup, terus riwayat keturunan dari wong tua. Nah, jadi kita tuh jangan cuma waspada sama penyakit menular bae. Jadi penyakit tidak menular tuh akhirnya lagi menyebabkan penyakit komplikasi ke jantung, stroke, misalnya kolesterolnya tinggi. Jadi harus rutin kita cek. Kita kan punya posyandu banyak ini, posyandu PTM. Jadi diharap tuh masyarakat tuh bisa meriksa. Jadi kita bisa tahu secara dini penyakitnya dan bisa diobati. Sekitar 27 orang. Bisa dari tadi mulai dari tekanan darah, terus kita ukur tinggi badan, berat badan, kita ukur lingkar perut, kita periksa kolesterol, asam urat, gula darahnya, terus kita periksa juga IPA atau leher rahim, jadi untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Kalau pendapat kami juga terima kasih, alhamdulillah mereka bisa kerjasama untuk membantu masyarakat. Jadi dengan adanya pemeriksaan seperti ini, jadi diketahui yang masyarakat penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ini, karena mereka mendeteksi untuk mengetahui apapun sebenarnya penyakit yang ada di warga kita ini. Karena apalagi masalah COVID ini, ya terkadang masyarakat mungkin ada jantung, ada penyakit lain-lainnya. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, masyarakat juga mengetahui, oh ya, ada penyakit ini. Alhamdulillah, kami bersyukur dengan adanya sukses selalu, dengan adanya kayak ini, mereka semangat untuk ini. Sekarang ramai kan, sekarang udah ini. Ya, karena mereka sudah ngerti masyarakat kesehatan. Nah. Ada orang yang bisa kata-kata. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.